머리. apa lagi? Atuk, tengok ni. Dapat kaki. Ish, tahulah. Tapi dapat kaki apa? Atuk tahu tak? Cuba tengok betul. Ish, sibuklah. Macam mana tu? Atuk tahu ni. Betul ke? Mari, ikut Atuk. Nah, pegang. Lagi. Dah siap. Cepatlah tu. Pisang ni tu nak buat apa? Baik-baik, ganti sepit. Cepat. Macam ni lah nak pasang umpan. Faham? Lepas tu, Atuk. Kita balik je lah, tunggu. Ya, macam tu je. Tak ada apa-apa pun. Tunggu je lah besok. Jangan. Nanti kena gigit. Ya ke? Biar Atuk yang ambil. Baik, Tok. Nah, selipar kau. Hebatlah, Tok. Semua kasut-kasut, selipar yang hilang tu, Musang ni lah yang ambil. Haiya, ini Musang banyak jahat. Tak comel. Tak sukalah. Tapak kaki kau orang jumpa tu, Musang ni yang punya.
tak tahu. Sebenarnya... Dah 2-3 malam Matuk nampak Musang ni bawa selipar lah, kasut lah. Tak siapa-siapa punya. Kita orang punya lah, Tok. Haa, kenapa Atuk tak cakap? Mana Atuk tahu? Apalah Atuk ni? Tapi, kenapa Musang ambil kasut kita? Tok Dalang, itu Musang ada kah? Ada. Ni lah. Tepi, tepi. Haiya, banyak kici oh. Ini saja kah? Alah, kalau kau tak nak tak apa. Aku lepaskan aja balik. Jangan. Selipar saya hilang. Uncle. Uncle nak buat apa dengan Musang ni? Mau jual lah. Uncle. Ya loh. Banyak. Saya mau lapar lagi ya. Yalah tu. Saya ada pantun teka-teki. Dengar, dengar. Ada ikan masak gulai. Bulan terang pagi hari. Kalau tuan bijak pandai, apa binatang keris di kaki? Ayam. Lebel! Pablis! Pablis! Lagi! Dengar. Hari-hari ke rumah Cik Tam. Kenal-kenal. Melihat orang memotong tebu. Apa binatang darahnya hitam, janggutnya 8, tulangnya 1? Apa ya? Wop-wop. Susah kan? Tak tahu? Tak tahu? Menang saja. Susah loh. Apa yang susah? Tak ada apa-apa, cikgu. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Duduk-duduk. Semua dah sedia nak melukis dan mewarna? Yeah! Baik. Keluarkan alat lukisan masing-masing, letak atas meja. Jadi... Fizi, mana pensel warna? Tak ada, cikgu. Tak apa. Kau boleh guna aku punya. Ya! Terima kasih, Tuan Payung. Terima kasih, Ihsan. Bagus, Ihsan. Macam itulah kawan. Murid-murid, hari ini kita akan belajar melukis menggunakan huruf. Tengok cikgu buat dan ikut, ya? Okey. E untuk
Sekarang, semua lukis dan warnakan. Cikgu nak tengok. Tengok aku punya. Nah, ambillah. Alah, cikgu. Tak siap lagi. Tak apa. Siapkan di rumah. Esok hantar. Baik, cikgu. Petang nanti kita jumpa kat pondok, ya? Boleh lukis sama-sama. Setuju. Siap lukis lagi. Sabarlah. Aku tengah fikir ni. Fikir apa? Fikirkan jawapan teka-teki patung janji. Kerja sekolah kena siap dulu. Nanti cikgu marah, Ma. Betul-betul-betul. Nanti kita tanya janji jawapannya. Iya, tapi janjinya mana ya? Enggak datang-datang. Terlambat ni. Kawan-kawan, kawan-kawan, kenapa ni, Jaji? Dua, tiga. Saya sudah tak boleh pandang. Kenapa? Saya sangat sedih. Banyak saya sudah kumpul. Pantun budi, pantun jenaka, pantun peribahasa, pantun teka-teki. Tapi sekarang siapa dada? Apa? Kejap ada, kejap tak ada. Buku nota pantun saya sudah hilang. Jago, jangan risau. Kau akan dapat balik buku nota tu. Dah mula dah tu. Serahkan tugas ini kepada... Detektif Uli dan Ipe. Agak dah. Buku nota saya. Kami akan siasatnya. Jaji, bila kali terakhir kau ada buku nota tu dan di mana? Ha, kawan-kawan pun nampak kan? Kan? Boleh tak korang jangan sibuk? Jadi buku nota tu mesti tertinggal di tadika. Salah. Masa balik tadi, aku dengan Jaji pergi warung Uncle Mutu. Buku tu ada kat Jaji. Betul kan? Ya, betul. Baru saya ingat. Saya ada bacakan mail dua patung teka-teki. Uncle Mutu pun dengar juga. Belayar perahu di Pulau Pandan menuju arah Selat Melaka. Lebar kepala dari badan. Apakah itu? Cuba teka. Lagi satu. Budak-budak jual paku. Mari dijual di tepi jalan. Banyak paku, perkara paku. Apakah paku yang boleh dimakan? Jawab-jawab. Senang saja. Jom.
itu tertinggal di warung Akul Mutu lah. Tak pasti. Macam mana ni? Tak. Jaji pun tak pasti. Jom kita siaslah. Suspek pertama. Akul Mutu. Serahkan tugas ini kepada detektif Ethan dan Kevin. Korang pun nak jadi detektif. Tengok korang jadi detektif. Macam seronok je. Tugasan pun senang je. Betul-betul. Tapi ini tugasan kita orang. Korang tak boleh ambil. Boleh je. Tak boleh. Boleh. Ke teman-teman. Saya hati sedih. Semua lupa bawa. Ish, kau ada pergi mana lagi? Kedai runcit. Kenapa tak cakap? Masa itu, kau masih ada buku nota tu. Ada. Masa di kaunter mau bayar, saya nampak Jaji goyang-goyang kan? Itu buku nota pantun. Ada duit jatuh. Iya, simpan duit dalam buku. Lucu banget. Abang ini sampai ketawa. Mael, abang kau kerja kat kedai runcit tu ke? Ha-ha. Maknanya, buku nota kau mungkin tertinggal kat kedai tu. Betul? Betul. Jom kita ke sana. Suspek baru. Iyalah. Abang Sati, mari pergi sana. Okey. Mari betul-betul lah. Ya, ya. Apaanlah, kau cakap apa? Hello, cari apa? Jaji, tadi ada tertinggal barang kan? Ya, ada. Mana dia? Kejap, eh. Dah. Saya punya jajan. Ada apa-apa lagi yang tertinggal? Tak ada. Itu aja. Detektif Upin dan Ipin gagal. Detektif Ethan dan Fizi juga gagal. Sekarang serahkan tugas ini kepada tujuh dari 10 anak di Indonesia.
Bang, tungguin aja bang. Kok suaranya kayak zombie bencong? Kamu gila, mereka udah dekat. Kita naik motor ini aja. Mau kemana kita? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar gak punya otak. Han. Ini Jojo sama Mr. Beams. Bukain Han. Kita bukan zombie. Ah, Kak Jojo masuk-masuk cepet-cepet. Banyak zombie. Kamu sendirian? Orang tuaku lagi di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Pak, mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Zombinya pada ngumpul. Wah, si bencong sniper juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya. Kuncinya? Ada di sini. Tapi aku pelaku, jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. Satu, dua, tiga. Oke, ayo jalan. Ada. Kok gak jadi dimatiin? Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran gak punya otak ternyata.